Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gua bakal MOC 10 guys. Nah udah reset dan musuhnya benar guys. Ada si monyet sama si kumbang guys. Nah di sini gua pakai 4 star only ya guys ya, bisa selesai. Alhamdulillah gua gak pakai si Jing Liu dan si Dan Heng Il guys. Gua modal party kayak gini bisa full star guys ya. Nah gua bakal tunjukin gameplaynya dan gua bakal kasih tahu build-nya nanti kayak gimana. Kita gaskan dulu gameplaynya guys. Let's go mamang.起こしたくはない。聖騎巨実同天元気超無一角。和を持って尊しとの。ちょっと足りた？悪い子ね、お休み。誰かな？は？怖くないよ。 全ては星々や開拓者たちに真なる祝福を。争いに意味はない。天の鎮起を一心同期。聖騎巨実同天元気超無一角。礼儀がなってないわ。 おやすみ。客をもてなさないと。ショーク大佐。騒ぎを起こした。
まだ立ち上がりますか？
Nah, untuk build-nya sendiri gua bakal spill di sini guys. Nah, untuk si Daniel pakai Lycon si Susang, terus stress-nya seperti ini, relic-nya seperti ini dan idolon-nya seperti ini. Nah, gua di sini main speed tinggi guys, 155 crit sama CDM-nya juga kecil, tapi gua main speed tinggi guys. Terus Tingyun di sini gua pakai Lycon yang ini, terus stress-nya segini, relic-nya ini, idolon-nya segini guys. Nah, gua juga main speed tinggi, attack-nya gede. Cuman ini cepet mokad guys, tapi masih bisa diakalin lah kalau main speed tinggi. Terus untuk si Asta juga gua di sini pakai senjata bintang 3. Stress-nya segini guys, relic-nya gini, idolon-nya begini guys. Udah pasti ininya energi semua ya. Energi udah pasti di sini energi dan SPD udah pasti. Gua main speed di sini speed tinggi yang ini. Terus untuk Natasha gua Lycon-nya pakai Natasha, stress-nya segini. Relic-nya gini guys, idolon-nya segini guys. Nah, ini udah pasti energi kalau gua pribadi guys. Terus ini SPD bos. SPD. Nah, itu untuk party si Daniel guys. Nah, untuk party si Shinkyo ya guys ya. Di sini Lycon-nya Shinkyo pakai Electron gratisan, udah S5 terus stress-nya seperti ini guys. Relic-nya kayak gini, idolon-nya kayak gini guys. Nah, untuk stat-nya di sini gua pakai attack, sini pakai quantum guys. Di sini udah pasti SPD gacor. Nah, 123 crit-nya 80, crit damage 99. Statnya masih kurang banget asli guys. Terus Marseven pakai weapon-nya Jepard, stress-nya seperti ini guys, relic-nya kayak gini, idolon kayak gini guys. Nah, untuk si Marseven ini gua pakai efek hit rate. Di sini gua pakai energi, di sini gua pakai HP guys. Nah, di sini harusnya pakai defense sih. Cuman gua ini main efek hit rate. Efek hit rate-nya hampir 108 untuk si Marseven biar cepet beku musuhnya, guys. Terus untuk si Pela gua build DPS Pelanya, guys. Pelanya juga ini belum ke unlock. Terus tepuan idolnya bugil, relic-nya kayak gini, guys. DPS pokoknya ini attack, di sini pakai attack, sini SPD. Pokoknya build damage lah ini. Lumayan berdamage. Cuman untuk ceiling di sini gua pakai weapon-nya Bailu. Di sini kayak gini 888, relic-nya kayak gini guys. Di sini udah pasti energi ya guys ya. SPD gua main speed full. Idolon bugil guys. Nah, kenapa gua bisa pulsar pakai part ini? Karena gua manfaatin buff yang ini guys. Buff dissociation yang ini nih. Nah, kalau misalkan si Shinkyo gacanya hoki terus si Daniel
mukul terus, nah nanti musuhnya bakal beku guys. Dapat dissociation, kita mukul bakal ada tambahan damage guys, 40%. Lumayan ini. Asli itu yang bikin bisa gua full star di sini. Kalau gak ada buff ini belum tentu juga gua full star pakai four star only. Kalian mending pakai cari yang aman-aman aja. Kalau kalian punya Daniel, terus punya si Jing Liu, nah pakai aja guys. Partinya sesuaiin aja nanti. Oke guys ya, jadi gitu aja untuk build-nya. Semoga bisa membantu kalian dan jadi referensi. Ingat, pakai four star only juga bisa guys, asalkan bisa memanfaatkan buff, memanfaatkan karakter yang dipunya, terus memanfaatkan relik-relik yang rungkat ya guys ya. Dan Eidolon-nya harus ke unlock juga dah. Res minimal 8. Nah, oke. Okay. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nanti gua bakal bahas tips-tips bagaimana kalau kalian masih kesusahan di MOC 10 ini, guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.